Alhamdulillah alladhi bi nikmatihi tatimu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Faya ayul hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'adih la'allakum tuflihun. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك kullum min indillah fama li haula'il qaumi la yakadzuna yafqahuna haditha. Sadaqallahu alazim. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah, mengawali khutbah kita di siang ini khatib berwasiat kepada pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa memelihara dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Kita yakin ketakwaan itulah modal bagi kita untuk bisa bahagia, bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah, sering kita mendengar istilah musibah yang biasanya dilawankan dengan istilah anugerah atau nikmat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musibah berarti kejadian atau peristiwa yang menyedihkan, yang menimpa kepada seseorang atau suatu daerah atau suatu masyarakat. Bisa juga bermakna malapetaka atau bencana. Sedangkan anugerah atau nikmat berarti pemberian atau karunia dari Allah atau sesuatu yang enak, lezat dan kesenangan. Secara umum kira-kira bisa ditarik kesimpulan bahwa musibah berkenaan dengan hal-hal yang menyedihkan, sedangkan anugerah berkaitan dengan hal-hal yang tidak. Sedangkan musibah berkenaan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hadirin rahimakumullah, orang kemudian memaknai bencana alam hampir selalu sebagai musibah. Hal tersebut sangat wajar karena peristiwa-peristiwa menyedihkan yang mengiringinya. Misalnya kehilangan anggota keluarga, kehilangan tempat tinggal, mengalami luka-luka, hingga kehidupan yang mendadak berubah menjadi serba sulit. Kekurangan makanan, air bersih, obat-obatan, sanitasi yang layak dan sebagainya. Secara lebih mendalam, sesungguhnya bencana alam bersifat relatif. Bisa bermakna musibah juga bisa merupakan anugerah atau karunia dari Allah. Hal ini sangat tergantung pada diri seseorang di dalam menyikapi bencana. Karena relatif, bencana alam bagi tiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Bisa jadi adalah musibah bagi satu orang, namun merupakan anugerah bagi yang lainnya. Tergantung cara ia menanggapi atau merespon peristiwa tersebut. Dengan bahasa lain, bencana adalah kiriman yang mengandung pelajaran, bukan hanya bagi yang tertimpa bencana, tapi juga bagi yang tidak terkena bencana. Sekali lagi, bahwa pelajaran itu berlaku buat semua orang, entah yang mengalami bencana atau yang mengalami musibah maupun yang tidak mengalami musibah. Hadirin rahimakumullah, kapan bencana alam itu menjadi musibah dan kapan ia merupakan anugerah?
Jawabannya sangat tergantung seberapa jauh pelajaran dari bencana alam itu terserap dan berpengaruh positif pada diri seseorang. Baik yang tertimpa musibah maupun yang sekedar menyaksikannya. Dalam kesempatan kali ini khatib akan memaparkan setidaknya ada 3 pelajaran yang penting bagi dalam atau dari suatu musibah atau bencana alam. Hadirin rahimakumullah, pelajaran yang pertama adalah muhasabah atau introspeksi diri atau mengoreksi diri sendiri. Kita dianjurkan untuk mengevaluasi diri kita. Apa saja kekurangan dan kesalahan yang perlu dibenahi? Bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, puting beliung, gunung meletus, semuanya adalah fenomena yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Ini bukti kelemahan manusia. Dan semestinya bencana alam menyadarkan mereka untuk kian merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila bencana itu disadari akibat kesalahan manusia, maka sudah seharusnya bencana alam berdampak pada perubahan sikap kita, yakni menjadi lebih baik. Muhasabah ini penting dilakukan bagi orang, baik oleh mereka yang menjadi korban maupun bukan. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mewasiatkan dalam satu khutbahnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu fa innahu ahwanun li hisabikum. Artinya, hisablah dirimu, koreksilah dirimu, hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau dihisab, karena sesungguhnya hal itu akan meringankan hisabmu kelak di hari kiamat. Masyhur hadirin rahimakumullah, pesan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an ini sangat jelas bahwa kita dianjurkan untuk mengevaluasi diri sendiri, bukan mengevaluasi orang lain. Bagi korban bencana adalah tahapan atau fase penting untuk memeriksa dosa-dosa sendiri, tingkat penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, pergaulan sosial dan sikap terhadap lingkungan alam semesta selama ini. Bagi mereka yang bukan korban dan di luar lokasi bencana, hal ini adalah peringatan bagi diri sendiri untuk kian menjaga perilaku dan sifatnya baik kepada Allah, kepada sesama manusia dan alam sekitar atau alam lingkungannya. Tentu sangat disayangkan ketika seseorang yang kebetulan tidak menjadi korban menganggap bahwa atau menuding bahwa mereka yang terkena bencana atau saudara-saudara yang mengalami musibah di suatu lokasi tertentu merupakan azab atau dosa-dosa atas dosa-dosanya. Apalagi jika tuduhan tersebut dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu. Sikap yang demikian tak hanya bertentangan dengan prinsip muhasabatun nafs atau mengevaluasi diri sendiri, tapi juga dapat mendorong kemudharatan baru karena bisa menyinggung perasaan para korban dan menunjukkan tidak adanya empati kepada sesama manusia. Terkait hal ini, Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar pernah membolehkan orang yang selamat dari bencana untuk mengucapkan syukur, tetapi sembari memberi catatan, yakni dengan suara yang sangat pelan atau sir, agar tidak melukai perasaan mereka yang sedang mengalami musibah atau penderitaan. Hadirin rahimakumullah, pelajaran yang kedua dari suatu peristiwa bencana alam atau musibah adalah rasa syukur dan optimisme. Sikap ini berdasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusibul mu'mina syaukatun fama fawqaha illa rafa'ahullahu biha darajatan wa hata anhu biha khati'atan. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin terkena duri atau yang lebih menyakitkan daripadanya kecuali Allah akan mengangkatnya satu derajat dan menghapus darinya satu kesalahan. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah,
Dalam konteks ini bersyukur bagi para korban adalah ridho atas bencana yang menimpanya dan menilai penderitaan saat ini adalah cara Allah melebur dosa-dosanya dan menaikkan kualitas kepribadiannya. Sebagaimana ujian akhir semester bagi siswa sekolah atau naik ke semester berikutnya, bencana merupakan ujian bagi para korban untuk bisa mendaki pada derajat yang lebih mulia. Hadis tersebut merupakan cara Rasulullah memberikan optimisme kepada umatnya agar tidak larut secara terus-menerus dalam kesedihan, banyak mengeluh, apalagi sampai berputus asa. Dalam penderitaan kita mesti husnudzon atau berbaik sangka bahwa ada maksud khusus dari Allah untuk meningkatkan mutu diri kita, baik dalam ibadah, penghambaan kepada Allah, maupun dalam amalah hubungan sesama manusia. Bagi mereka yang tak berdampak bencana, syukur dalam konteks ini adalah mengacu pada karunia keamanan dari Allah kepada dirinya, sehingga tidak hanya bisa muhasabah atas peristiwa yang disaksikannya, tapi juga bisa beribadah dalam situasi yang lebih nyaman dibanding saudara-saudaranya yang tertimpa musibah. Mereka juga harus belajar dari kesalahan-kesalahan dan tetap optimis menatap perjalanan ke depan. Maslahatir rahimakumullah, adapun pelajaran yang ketiga dari suatu peristiwa bencana alam atau musibah adalah bahwa hal itu merupakan ladang amal, ladang ibadah, baik ketika masa terjadinya maupun pasca bencana. Jika bencana adalah ujian kenaikan derajat, maka kenaikan tersebut hanya terjadi bila yang bersangkutan benar-benar lulus dari ujian. Bencana alam merupakan wasilah atau sarana bagi para korban yang isinya menuntut manusia untuk sabar, ikhtiar, tawakal, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan sungguh kepadanya lah kita akan kembali. Kualitas kepribadian mereka sebagai hamba meningkat manakala ujian dapat dilalui dengan baik dan benar. Bagi mereka yang tidak menjadi korban, bencana alam adalah ujian untuk menunjukkan kepedulian kemanusiaannya atas mereka yang sedang ditimpa kesulitan. Pertolongan berupa tenaga, pikiran, dana, harta benda, makanan, doa, dan lain-lain penting disalurkan. Syukur atas keselamatan diri kita dari bencana bisa ditunjukkan dengan kesediaan berbagi kepada mereka yang tengah diuji dengan musibah atau bencana. Bisa dengan ataupun juga dengan uluran tangan bisa menjadi relawan, donatur bantuan, dan keterlibatan lainnya yang dapat meringankan beban para korban. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih, yang artinya Allah akan menolong seseorang hamba selama hamba tersebut mau menolong kepada saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Maslahatir rahimakumullah, yang terakhir, apabila kita mendengar kata hikmah di balik bencana, maka itu artinya terkait dengan sikap-sikap bijak kita di dalam menyikapi suatu bencana atau musibah. Karena kata hikmah bermakna kebijaksanaan. Mudah-mudahan bencana alam yang merupakan bagian dari fenomena alamiah tidak menimbulkan bencana baru dalam kehidupan spiritual kita, akidah kita, posisi kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesentosaan, keamanan pada diri kita, lingkungan kita, dan saudara-saudara kita. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.